Step by Step ID. Selamat datang di dunia fantasi Teyvat, di mana kamu bisa menjelajahi Teyvat sesuka hatimu dan menguasai 7 elemen. Kamu juga bisa membuat party 4 orang untuk berpetualang dan berburu bersama. Ayo, siap-siap! Bentar ya, lagi main. Main apa? Genshin Impact. Genshin Impact itu Pantuk. Game RPG kamu tahu kan? Nih. Tahu sih. Nah, soalnya anak-anak lagi pada mainin ini kan. Serunya apa? Jadi di sini tuh aku bisa menjelajah dunia gitu. Aku jadi petualang, bisa manjat, bisa renang, bisa nebas-nebas. Oh, bisa nebas, bisa terbang juga di sini. Oh, bisa mati loh. Ya bisa. Bukannya ini itu yang ada itu yang ya 24 karakter ya? Iya. Soalnya aku suka ini tahu, suka karakternya lucu-lucu. Ini yang kamu pakai ini cantik kayak aku nih. Jen. Sama rambutnya ya. Kamu mah ngelihatnya lucu-lucunya doang. Padahal di sini ada ini yang lebih penting, elemen. Ya, ada 7 elemen. Ada kayak api, es, air, alam gitu. Jadi setiap elemen ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Contoh nih, misalkan aku pakai elemen pyro atau api, itu bakal kasih damage lebih gede ke elemen es. Jadi harus berlawanan gitu ya? Iya. Terus juga di sini serunya bisa crossplay gitu. Jadi kalau misalkan kamu main di HP, di PC ataupun di konsol, bisa main bareng-bareng gitu, connected di satu arena. Keren. Iya dong, keren. Aku mau pakai yang elemen air. Boleh. Let's go. Biar bisa berenang ya. Guys, kalian udah tahu belum? Kalau di update terbaru ini ada 3 equipment baru yang bisa kalian dapetin. Yang pertama itu ada Freedom Sword, terus ada Mitternacht Waltz, dan ada Gudoku Tails. Kalian bisa dapetin equipment-equipment ini di Event Wish yang terbaru. Nah, lebih serunya lagi, di update terbaru ini kita bisa ngelawan new boss namanya Magu Kenki. Nah, saran aku, kalau misalkan kalian mau ngalahin new boss ini, kalian bisa pakai karakter jarak dekat. Misalnya, Sword atau Claymore. Nah, sekarang yang aku suka nih dari updatean terbaru ini, yaitu adalah new skin atau kalau orang awam nih bilangnya outfit. Oh. Jadi ada 2 skin untuk 2 karakter di sini. Apa aja tuh? Yang pertama itu untuk Barbara, itu ada namanya Summertime Sparkle. Cucok banget. Nah, terus ada si Dandelion Breeze untuk Jane yang kamu pakai tadi. Yang mirip kamu? Yes. Yeah. Mirip aku. Nah, kalian bisa dapetin skin ini di event terbatas, tapi free. Atau kalau misalnya eventnya udah habis, kalian bisa dapetin di karakter outfit shop. Yeah. Jadi intinya ini game tuh seru banget. Yes, kalau misalnya kalian mau main Genshin Impact juga, yuk main bareng kita. Kalian bisa download gamenya di link yang kita taruh di description box. Halo guys, welcome back to Step by Step Adi. Jadi sekarang kita semua dancer-dancer TWTW udah ada di sini, tapi ada beberapa yang gak bisa datang ya? Ya, ada 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Ya, tapi show must go on. Show must go on. Ya, takut kita gak bisa kumpul-kumpul lagi nanti, jadi mumpung kita lagi kumpul, kita mau main roller coaster dance challenge. By the way, ini yang editnya Nasha, kita belum pernah dengar editannya sama sekali. Jadi kita ikut challenge-nya, jadi gak boleh curang. Jadi roller coaster dance challenge itu buat yang belum tahu, kalau double speed challenge pasti udah tahu dong. Lagunya bakal dicepetin 2 kali lipat, kalau misalnya biasanya ya double speed gitu ya. Kalau ini bakal dilambatin, dicepetin, lambatin, cepetin, terserah sama DJ-nya. Jadi kita gak tahu. Okay, without any further ado, let's go. Let's go. 1, 2, 3, Gak ada.
Guys, karena disiksa pas dance-nya itu udah sebulan lebih. Terus kita break, gak pernah latihan lagi, jadi ya. Ya, kacau banget. Kaget, karena udah lama kan. Terus tiba-tiba tadi lagunya juga tuh pelan, terus kenceng lagi, wah. Biasalah. Basic. Lagi. What the fuck? Banget nggak rapi, cuman ya dibuat have fun aja. Yeah, apa mengingat-ingat lagu ayayayay dan dance-nya udah lama nggak latihan. Hope you guys enjoy this video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Karena kita masih banyak punya stok bareng-bareng lagi videonya. So ya, stay tune di TPTPI. Bye bye.